Apa agaknya firman yang berkaitan dengan tanggungjawab dalam sesebuah keluarga ni Ustaz? Sebelum tu saya rasa boleh kita tengok di skrin paparan berkaitan dengan firman Ustaz. Okey Ustaz, firman berkaitan dengan keluarga. Silakan Ustaz. Sebelum tu saya bacakan ayat dia, sepotong ayat Quran, surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang kasar, lagi bengis layanannya. Mereka tidak mendahaka kepada Allah terhadap setiap perkara yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap setia melaksanakan segala yang diperintahkan. Ini ayat Quran. Allah bagi tahu yang mana itulah firman yang mana mengatakan kita ni kena wajib zakat ke atas keluarga kita. Itu adalah firman yang Allah bagi. Dan contoh ya, contoh yang paling mudah. Bila kata kita bayar zakat ni, si ayah ni ada anak yang lahir. Contoh ayah dia ni kaya. Ayah dia kaya, anak lahir, dia baginya dekat anak tu RM50,000. Kan? Ayah ni memang setiap tahun bayar zakat. Bila dia bayar zakat pendapatan, dia pergi pejabat, rupanya dia terlupa. Kan? Terlupa yang anak ni pun kena zakat walaupun anak tu baby. RM50,000 lebih pada kadar nisab. Nisab RM13,950. Ani nak kena ingat. RM13,950. Kalau pendek kata ni RM14,000 lah. RM14,000 lebih kena zakat. Jadi baby tu, anak tu kecil tu kena zakat tak? Kena. RM50,000 kali dengan 2.5%. Ini banyak yang mak ayah kadang-kadang lupa. Dia lupa, dia tahu alah anak aku kecil lagi, belum baligh lagi. Dia baligh tak ada dalam syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat Islam pertama, kedua merdeka, ketiga sempurna milik, keempat cukup nisab, kelima cukup haul. Ada tak baligh kat situ? Tak ada. Jadi zakat tu atas harta individu. Tak kisahlah dia gila ke. Orang gila kena zakat ke? Kena, kalau duit dia banyak. Tapi bukanlah suruh orang gila tu datang ke kaunter zakat. Janganlah pula. Penjaga dia. Kan kita cari waris dia, kita cari penjaga dia, dia yang dipertanggungjawabkan kena zakat tu. Okay, Ustaz, maksudnya daripada ayat surah At-Tahrim tadi, ya, tu At-Tahrim mengupas tentang tanggungjawab penjaga ataupun bapa ataupun wali dalam kewajipan sesebuah keluarga Ustaz, ya. Dan Ustaz telah kupaskan tadi kewajipan yang perlu dilihat kalau dalam aspek kita bincangkan hari ini ialah berkaitan dengan zakat. Betul. Walaupun zakat itu untuk baby kena juga ditunaikan kalau telah mencukupi syarat-syaratnya, betul tak ya? Okay.